Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syari AKD dalam program diskusi di Malaysia Gazette. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama saya adalah seorang tokoh dalam sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang kita semua kenal, iaitu Syria Care. Bersama saya adalah naib pengerusi Syria Care, Ustaz Rizal Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Malaysia Gazette. Terima kasih. Untuk tidak melengahkan masa lagi Ustaz. Kita selalu dengar kenaan dengan konflik di Syria. Tetapi ramai yang sebenarnya tidak tahu apa sebab musababnya, apa sebenarnya yang berlaku di Syria. Adakah ini adalah pentelingkahan politik atau ini adalah peperangan saudara dan sebagainya. Mungkin untuk permulaan Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita apa sebenarnya yang berlaku di bumi Anbiya ni Ustaz. Syaril, kadang-kadang bila kita nak ceritakan tentang isu di Syria ni, kita nak lihat ke belakang suasana yang ada di Syria yang menyebabkan berlakunya konflik sehingga hari ini. Dia bermula 2011 sehingga sekarang kita dah masuk 2019 March. Dia mula March 2011, sekarang March 2019. Maknanya sudah 8 tahun konflik ini berlaku. Dan kenapa konflik Syria ini sangat penting? Kerana siapa yang lahir di antara tahun 2011 sehingga 2019, kanak-kanak ini tidak melalui melihat dunia melalui kacamata kanak-kanak lain di dunia. Mereka berada dalam konflik. Dan Syaril, kadang-kadang bila kita orang berbincang mengenai isu Syria, dia kata pandangan berbeza. Inilah orang Arab selalu bergaduh dan sebagainya, pandangan-pandangan negatif begitu. Tapi hakikatnya mereka ini satu masyarakat yang cintakan kedamaian. Tidak ada masyarakat kat dunia ni yang secara asasnya nakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah. Mereka juga, orang Syria ni sama macam kita, nakkan kedamaian, nakkan hidup dalam keadaan yang stabil, meneruskan hidup dalam keadaan yang sempurna dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di Syria bukan kehendak mereka sebenarnya. Ketika mana bermulanya konflik di Syria pada Mac 2011, tunjuk perasaan secara aman berlaku di Syria, mereka hanya mahukan reform. Mereka menuntut supaya kerajaan Syria melakukan satu pembaharuan di dalam masyarakat Syria dari bentuk ekonomi dan juga politik, memberi hak kepada semua rakyat dengan hak yang saksama. Dan kita tidak boleh juga menafikan kenapa mereka menuntut supaya reform dilakukan, kerana keadaan di Syria, cara kerajaan Syria mengawal politik dalaman kerajaan itu tidak sama macam kita. Kita tak pernah rasa sebenarnya. Penjara Tadumuru contohnya, ini menggambarkan bagaimana ketakutan rakyat kepada kerajaan yang menyebabkan mereka akhirnya keluar ke jalan raya menuntut supaya reformasi berlaku. Dan tidak ada rakyat Syria yang mahukan berlakunya tukar kerajaan dengan cara pertumpahan darah. Itu asal bagaimana dia berlaku. Tetapi apa yang berlaku, berlaku. Cara menangani konflik itu barangkali tidak begitu sesuai dengan permintaan rakyat, menyebabkan akhirnya rakyat melihat ini suatu titik yang mana mereka terpaksa mempertahankan diri. Banyak pandangan. Saya ada bawa di sini, Syaril, report daripada General Assembly United Nations. Ini report pada 15 September 2011 menceritakan tentang apa yang berlaku di Syria semenjak Mac sehingga report ini dikeluarkan. Dan report ini memaparkan ratusan pencabulan hak manusia di dalam itu. Jadi ini yang menyebabkan rakyat Syria terpaksa bangun. Pandangan daripada rakyat Syria, data-data yang kita kumpulkan daripada rakyat Syria sendiri yang berjumpa, berbual dengan saya mata ke mata, menceritakan mereka berpandangan mereka terpaksa mempertahankan diri. Dan kalau kita baca, kalau kita lihat daripada satu pihak yang lain, pihak kerajaan Syria, mereka menyatakan mereka terpaksa mengawal situasi. Jadi pandangan berbeza. Tetapi
isu utamanya sekarang yang harus kita letak di dalam minda kita adalah konflik berlaku. Kita tidak ada kuasa ataupun pengaruh untuk menyelesaikan konflik ini dari segi politik dan sebagainya. Soalannya ialah sebagai manusia yang hidup di satu glob yang sama, apakah tanggungjawab kita? Apa prinsip-prinsip asas yang perlu kita tegakkan dan perjuangkan? Tak lain tidak bukan sebagai manusia, kita letakkan ras, agama, perkauman, culture dan sebagainya di belakang. Akhirnya yang kita harus tegakkan adalah kemanusiaan. Okey, Ustaz. Bercakap tentang menegakkan kemanusiaan itu. Di Malaysia, saya ramai orang melihat keperluan untuk membantu Syria. Khususnya dalam kaedah adalah istilahnya jihad. Saya. Tetapi ada juga kita lihat segelintir masyarakat di Malaysia, umat Islam terutamanya, melihat salah satu cara terbaik adalah untuk menggunakan senjata. Jadi kita tengok ramai juga di kalangan profesional, orang muda yang pergi ke Syria dengan mengangkat senjata. Dan ini membimbangkan pihak berkuasa, terutama Bukit Aman, EE8 dan sebagainya. Apabila mereka mengenal pasti ramai masyarakat Malaysia yang nak membantu Syria tapi dengan cara mengangkat senjata. Jadi sebagai orang yang berpengalaman dalam konflik Syria ni, adakah Syria ini memerlukan tindakan ataupun bantuan yang sebegini daripada rakyat Malaysia ataupun macam mana, Ustaz? Saya nak memetik kata-kata salah seorang ulama Syria daripada Idlib pada permulaan awal konflik ni. Sebenarnya dia memberi saranan itu, saya ingat pada tahun 2012 atau 2013 dia bagi saranan itu, dan sebenarnya saranan itu ada di YouTube. Dia bagi saran itu memang direct kepada orang Malaysia, pada masyarakat Malaysia. Dia kata macam ni, dia kata kami tak perlukan kamu datang ke Syria untuk pikul senjata. Ini kalau kita nak cerita di sudut pandang dia lah. Anak-anak muda kami sudah cukup untuk pikul senjata. Kerja kamu di Malaysia, kerja kami di sini. Maknanya pertolongan yang kamu nak bagi itu bukan dalam bentuk mengangkat senjata, tidak. Dan juga sebenarnya Syaril, mengangkat senjata untuk membantu Malaysia tidak menyelesaikan apa-apa, konflik ini tidak boleh diselesaikan pun. Kita tak boleh bantu pun. Dan ia satu perkara yang sebenarnya sangat mengelirukan. Yang pergi ke Syria, Syaril, kita orang Melayu, kita pergi satu bumi yang kita tak tahu geografinya, bahasanya, budayanya, dan tiba-tiba kita nak bersama-sama dengan mereka untuk kita pun tak kenal siapa yang kita bersama itu. Itu satu bentuk kekeliruan yang besar. Yang keduanya, tanggungjawab kita sebenarnya, kalau kita nak kata jihad tadi, jihad bukan semestinya mengangkat senjata. Dia, saya faham isunya ialah kita punya emosi, rasa terganggu ataupun rasa kecewa apabila melihat saudara kita di sana dizalimi begitu. Mengikut pandangan perspektif masing-masing. Jadi untuk menghalang kezaliman, saya perlu mengangkat senjata menghalang kezaliman itu. Tetapi ada jihad lain. Jihad lain yang lebih besar, yang dengan konteks kita di sini adalah dengan menyampaikan kesedaran kepada masyarakat bahawa mereka harus dibantu bukan dari segi persenjataan, tetapi yang ramai menjadi mangsa dalam konflik ini bukan yang memikul senjata sebenarnya. Rakyat biasa. Dalam statistik terbaru Syria Network for Human Rights, salah satu badan utama United Nations Office for Coordination of Human Rights di Syria, statistik yang terbaru kata 6.4 juta orang perlukan bantuan kemanusiaan segera. 6.4 juta ni bukannya sikit, Syaril. Seluruh penduduk Lembah Kelang ni cerita dia yang tak ada makanan. Maknanya kalau itu dia tak ada makanan. Jadi itu sebenarnya tugas kita. Jadi Syekh Rahal pada ketika itu dia memberi saranan, dia kata ini adalah cara yang tidak menepati tugas kita di sini. Bukan mengikut senjata. Sebab itu Syaril, dalam konteks kami, sedekah bila kita nak saya sebut kita ada collaborate dengan 7 NGO lokal di dalam Syria
untuk melaksanakan kerja-kerja kita. Maknanya kita tak perlu pergi secara fizikal ke sana. Mm-hmm. Keadaan yang luar biasa memerlukan tindakan luar biasa. Mm-hmm. Jadi kita tak perlu pergi ke sana sepanjang masa kerana bantuan diperlukan sepanjang masa. Kita collaborate dengan 7 NGO di dalam Syria yang menjalankan kerja-kerja kemanusiaan kita. Dan kita pastikan rakan-rakan kerja NGO kita ni tidak terlibat dengan elemen-elemen keganasan ataupun mereka yang memikul berserta memikul senjata dan konflik ini. Kita hantar semua maklumat mereka secara detail kepada E8, E8 saring, dan Alhamdulillah E8 dapati kita bebas. Berbalik kepada peranan Syria Cash ni, boleh Ustaz ceritakan bagaimana segalanya bermula? Dia bila berlaku konflik 2011, kita di Malaysia, kita dapat berita. Kita dapat berita macam biasalah melalui TV dan sebagainya. Kita tak pernah, rakyat Malaysia secara umum, bila saya sebut kita tu rakyat Malaysia, kita tak pernah menggambarkan bahawa dia akan berlaku sebegini punya lama dan sebegini punya dalam magnitude yang sebegini punya dahsyat sebenarnya. Kita menggambarkan barangkali sekadar tunjuk perasaan dan kembali aman lah. Tetapi tidak. Apa yang berlaku, daripada March, April, Mei, Jun, kita lihat banyak tunjuk perasaan dan banyak kematian berlaku. Rakyat Syria semakin bangkit dan kita lihat keganasan semakin berleluasa, dan ada di antara rakyat Syria yang terpaksa melarikan diri keluar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi ada di antara mereka yang datang ke Malaysia dengan tujuan untuk menubuhkan satu badan kebajikan untuk membantu rakyat Syria dengan cara yang lebih tepat. Individu tersebut adalah Sheikh Samir Saka. Dia datang ke Malaysia di atas saranan Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ilmuwan Syria yang sangat terkenal. Dia datang ke sini bergabung dengan beberapa orang pelajar, bekas-bekas pelajar Malaysia yang pernah belajar di Syria, dan menubuhkan Syria Care. Jadi semenjak itu Syria Care mula menjalankan aktiviti-aktiviti menyebarkan kesedaran tentang apa sebenarnya yang berlaku di Syria dan bagaimana bantuan boleh disalurkan. Dan kemudian 2014 kita register dengan ROS, mendapat pendaftaran dan sebagainya, dan kita mula melakukan kerja-kerja dengan lebih lebih agresif lagi menyampaikan berita apa yang berlaku di sana. Dan kita Syarif, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ada rakan kerjasama di sana, dan kita paparkan semua projek-projek kita di dalam kita punya semua capaian media sosial kita, FB, website dan sebagainya, Instagram, Twitter dan sebagainya, supaya penyumbang tahu semangat mereka sampai ke mana, kan, siapa sasarannya, sudah dilaksanakan ke belum. Ini sangat penting. Untuk menyampaikan sumbangan sebenarnya Syaril, saluran itu kena betul. Ada di antara kes-kes yang berlaku, mereka menyampaikan sumbangan pada saluran yang rambang. Menyebabkan mereka berada dalam satu keadaan yang serba salah. Sebab apa? Kalau saluran itu diberi dan sampai kepada kumpulan yang salah di sana, dia akan beri kesan pada kita di sini. Terutamanya di dalam kita sekarang dah ada sosmed dan sebagainya. Jadi sumbangan harus disampaikan cara yang betul. Dan kita Syria Care bukan sekadar kita berkolaborasi dengan 7 NGO di sana. Kita pastikan semua program-program kita berjalan, bukan sekadar memberi makanan, tapi dalam bentuk pendidikan. Contohnya kita ada beberapa buah sekolah di sana. Kita buat perigi untuk air, supaya mereka dapat air. Kita ada tajuk anak-anak yatim, beberapa ratus orang anak yatim ditajuk oleh rakyat Malaysia di sana. Dan kita ada pelbagai projek-projek lain yang memberi fokus kepada pembangunan semula Syria. Sebab Syarif, kita lihat sekarang ni barangkali Syria barangkali macam dah ada cahaya di hujung terowong. Barangkali kelihatan macam konflik ini barangkali akan berakhir, walaupun keadaannya sangat kompleks. Tapi kelihatannya begitulah. Jadi untuk tahun 2019 kita sudah mula memberi pendekatan bantuan-bantuan yang bersifat
membangunkan semula rakyat Sarawak, empowering mereka, penyediaan kemahiran dan sebagainya, selain daripada yang asas tadi, makanan dan sebagainya. Itu yang kita yang kita laksanakan sekarang. Kita Ustaz, kalau boleh Ustaz cerita sedikit tentang visual yang bakal kita paparkan ini, supaya kita nak apa tu, kita nak penyumbang tahu bahawa apa yang diorang beri, apa yang diorang sumbangkan itu sampai ke tangan yang memerlukan. So mungkin Ustaz boleh ulas sedikit. Okay, video ni, kalau kita yang yang ini adalah video kempen kecemasan kita di Camp Ataman yang Camp Ataman ni dia duduk dekat sempadan Syria dan Turki. Jadi pada ketika itu bila kita tahu ada kecemasan berlaku kat situ, maknanya tak ada bekalan selimut sampai situ, kita hantar immediately ke sana selimut-selimut yang kita dah beli daripada China sebenarnya. Kita beli daripada China direct ke ke Syria dengan harga yang berpatutan dan kualiti yang sangat baik. Jadi rakan kerjasama kita terus ambil, kita bagi jarahan, dia terus ambil dan hantar ke sana. Jadi itu cara kita bekerja. Artinya kita physically tak perlu, tak perlu ke sana. Bila berlaku je kita boleh terus hantar, dan bila bantuan tu sampai, visual-visual ni sampai pada kita. Rakan kerjasama kita akan ambil gambar, video dan sebagainya, tunjukkan bahawa kerja telah dilaksanakan, barang dah sampai, ini dia penerima bantuan. So visual tu akan dimuat naik ke dalam dalam Facebook, Syirakai. Dalam Facebook Syirakai ada semua video-video projek kita. Tengok aja dan kita akan dapat tahu bahawa sumbangan kita dah sampai kepada mereka. Syaril, orang lapar. Contoh, orang memerlukan, bukan apa, orang memerlukan. Bila kita bagi sesuatu, dia senyum, senyum itu priceless. Yang itu yang kita tak boleh dapat lihat, tak boleh digambarkan. Hati kita ni boleh tengok, subhanallah. Dia lalu je sebenarnya. Rezeki yang Allah bagi pada mereka tu lalu daripada penyumbang. Allah gerakkan hati penyumbang, menyumbang duit, lalu syirakai, syirakai sampaikan amanah itu. Memudah cara. Beribu-ribu batuk orang senyum, dan orang yang menerima ni tak tahu pun siapa yang hantar. Tetapi siapa tahu? Allah tahu. Okey Ustaz, balik pada soalan Syria ni Ustaz. Ada yang mengatakan mengapa kita rakyat Malaysia ni perlu sibuk-sibuk. It just satu orang kata apa, isu di mana penentangan terhadap pemerintah. Kan? Dan tak lebih pada itu. Jadi maknanya seolah-olah dia orang sendiri, rakyat Syria sendiri memilih untuk untuk berperang, untuk sengsara, sedangkan selama ini semua semua okey, semua steady. Tapi dia orang sendiri memilih untuk melawan pemerintah dan inilah harga yang perlu dibayar. Jadi kita tak perlu campur tangan. Biarlah meletup ke Bosphorus ke apa. Jadi macam mana Ustaz? Syaril, sebenarnya dalam mana-mana masyarakat dunia pun, mana-mana masyarakat pun, tak ada masyarakat yang nak berada dalam satu kesengsaraan. Tak ada. Dan apa yang kita katakan ini isu politik dalaman mereka dan sebagainya, itu isu yang akhirnya jika kita apa nama tu berdiri dengan pandangan itu bahawa ini adalah isu politik dalaman, ini adalah isu sectarian war, ini adalah isu proxy war, Rusia, China, Amerika Timur dan Barat, akhirnya apa yang berlaku ialah kita hilang jati diri kita sebagai manusia. Kan, kita menafikan hak mereka untuk dibantu, dan yang kita nak bantu ni pun bukannya bersifat politik. Tidak, dan kita harus ingat berjuta-juta rakyat Syria yang menjadi mangsa sebenar konflik ini adalah rakyat biasa yang tak tahu apa-apa, yang tak nak pun benda ini berlaku. Jadi ini adalah sasaran kita. Bukannya kita, oh aku nak hantar senapang kepada mereka, peluru ke mereka. Now that is totally wrong. Itu memang kita kita memang larang terus. Tetapi yang kita bagi ini, orang kelaparan yang perlukan makanan, orang yang memerlukan shelter, memerlukan rumah, memerlukan kemah, orang yang memerlukan pendidikan, kanak-kanak yang memerlukan keperluan sebagai kanak-kanak dan sebagainya. Tadi kita tengok musim sejuk, cara kita duduk kat aircon 16 darjah Celsius pun kadang-kadang tak lahat. Tak lahat, kita boleh naikkan sikit suhu kan. Tapi kalau musim sejuk, bolehkah kita turunkan, naikkan suhu? Kan, dan mereka harus mengharungi ini berbulan-bulan. Dan apa yang kita boleh bantu? Sekurang-kurangnya kita boleh bagi selimut kepada dia. Okey Ustaz, ini ada satu visual ni. Kalau-kalau kita tengok ni macam pertunjukan bunga api ni. Tapi apa sebenarnya ini? Betul lah, ni macam bunga api awal tahun baru kan.
Tapi bunga api ini adalah bunga api kematian. I see. Bom yang di ini adalah bom, bom fosforus. Fosforus ini satu jenis bom yang yang dilarang sebenarnya sebab dia incinerate, dia membakar dengan haba yang sangat tinggi. Dan siapa terkena tu memang terus hangus terus. I see. Ha? Jadi fosforus ini kalau kita lihat visual ni ataupun ataupun bom-bom yang lain, dia dilepaskan secara rambang, bukan kepada apa nama sasaran-sasaran tertentu. Barangkali yang disasarkan itu adalah sebahagian daripada pengganas, musuh mereka, pengganas yang berada di satu kawasan yang jumlahnya barangkali 4-5 orang. Tetapi yang menjadi collateral damage yang nanti adalah 30-40 orang di keliling tu. Yang rakyat biasa yang tak tahu apa-apa. Ini adalah satu kanak-kanak bayi. Ya, betul. Jadi ini satu tindakan yang tidak, bukan sekadar tidak bermaruah. Sangat kejam. Dan sangat kejam. Kan? Jadi ini yang kita nak tolong dari segi apa nama tu, politik tak boleh. Kita nak pergi ke UN menghalang. Ada, saya bawa kat sini resolusi UN yang diveto oleh Rusia dan China. Ni ada 12 resolusi, 6 darinya diveto oleh berkaitan dengan penggunaan bom kimia. Bom yang dilarang. Diveto. Veto. 12 resolusi diveto oleh Rusia dan China berkaitan dengan pencabulan hak kemanusiaan rakyat Syria dan juga pengeboman yang berlaku. Okey, mungkin soalan terakhir. Mungkin kalau ustaz boleh wrap up dalam masa yang sikit ni. Saya. Bagaimana untuk meyakinkan rakyat, orang yang menyumbang? Ada yang mengatakan kalau kita bagi RM10 ala yang sampai tu RM2 je, RM8 ni habis kat diorang lah. Diorang bayar gaji lah, apalah diorang. Ataupun diorang enjoy dengan duit tu. Ini soalan-soalan yang walaupun bersifat nakal tetapi betul, wujud dalam masyarakat betul, kita. Betul. Jadi sejauh mana kebenaran itu dan macam mana ustaz nak explain tu? Kebenaran, sejauh mana kebenaran. Okey, kami di Sirakir, apa yang kami lakukan adalah kami sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah dana untuk disampaikan kepada mereka yang memerlukan di sana. Kita setiap tahun buat audit. Dan audit kita bukan kita buat sendiri. Maknanya kita bukannya cok sendiri. Saya buat, saya kira, saya audit. Tak, kita hantar kepada audit luar. Audit profesional untuk audit semua duit keluar masuk kita. Pertama. Yang keduanya, kita ada report. Kita ada report duit yang digunakan itu macam saya sebut tadi, sampai ke mana. Yang ketiganya, kita mengambil sedikit untuk pengurusan. Yang selainnya kita hantar. Saya nak bagi persentase sikit kat sini. Saya nak kongsikan sikit kat sini, Syahril. Jumlah wang pengurusan kita berbanding dengan dana yang kita terima, yang kita gunakan hanya tak sampai 10%, but 9.7% saja. Dan itu saja yang kita gunakan untuk pengurusan. Gaji, operasi, mission, semualah. Bangunan. Apa saja semua bangunan sebagainya. Sebab tanpa ini, mereka tak akan dapat. Betul. Jadi, it's ridiculous kalau kita kata, aku hantar RM10, aku nak RM10, aku mesti sampai sana. Tak mungkinlah. Tengah-tengah ni ada proses. Kan? Proses ini harus berjalan. Dan proses ini sebenarnya yang paling penting. Tanpa proses ini, kesedaran tidak berlaku. Sumbangan tidak akan sampai dan pengurusan sumbangan tidak akan berlaku secara telus dan efektif. Betul. Dan profesional. Betul. Jadi kita harus melihat daripada aspek-aspek yang sangat, yang kita ambil memang Sirakir mengambil sangat-sangat minimum sebenarnya. Yang perlu saja, yang selainnya semua kita hantar. Sebab tu kita punya projek, kalau kita tengok FB Sirakir penuh dengan projek kita, semua kita hantar ke sana, insyaAllah. Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhir sudah program diskusi bersama Malaysia Gazette. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir dan pada Sirakir sendiri. Dan secara kesimpulannya, saya ingin katakan bahawa marilah kita sama-sama membantu masyarakat Syria. Mereka lebih memerlukan bantuan-bantuan yang berupa seperti makanan, perubatan dan sebagainya, bukan senjata. Dan yang paling penting, setiap duit, ringgit atau sen yang diberikan, yang disumbangkan melalui Sirakir akan sampai insyaAllah kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Seperti yang diterangkan oleh Ustaz tadi, kos pengurusan tak sampai pun 10% daripada keseluruhan bantuan yang diterima. So maknanya dalam RM10 tu hanya RM9 lebih sampai, hanya sedikit saja yang diambil untuk kos pengurusan. Jadi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Supaya kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.